menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sholli dan sholihah, mari kita mempelajari dari hadis tentang makanan halal, haram, dan subhan. Berikut bunyi hadisnya. Untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Ahmad bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyini wa innal harama bayyini wa bainahuma umuran mutasyabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram al ayah wa bukhari wa muslim. Artinya dari Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau mutasyabihat. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menyadarinya dari yang samar-samar atau subhat, itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Dan siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Al-Ayah, riwayat Bukhari wa Muslim. Ini makanannya siapa ya? Ingat ya anak-anakku semua. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kesabaran. Surat